Pelatih Uzbekistan Jamoiliddin Rahmatullaev memiliki target tinggi yang membuatnya tak puas kadar mengantar anak asuhnya masuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Uzbekistan memastikan satu tempat pada Piala Dunia U17 setelah menang atas Arab Saudi pada laga perempat final Piala Asia U17 di Thailand. Rahmatullaev bersyukur setelah meraih tiket semifinal Piala Asia U17 sekaligus dipastikan lolos ke Piala Dunia U17, namun menurutnya tugas belum usai. Kegembiraan jelas terlihat dari tim Uzbekistan usai wasit meniup peluit akhir dalam laga melawan Arab Saudi. Sujud syukur dan teriakan kegembiraan menjadi pemandangan yang kontras dengan kekecewaan tim lawan. Menurut Rahmatullaev, itu menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan sebelum menghadapi Korea Selatan pada babak semifinal. Uzbekistan menjadi salah satu dari 4 negara yang menjadi semifinalis Piala Asia U17. 4 negara Asia terbaik di kejuaraan tingkat benua berhak atas tiket menuju Piala Dunia U17.